Pemirsa, selamat pagi. Ya, selamat pagi dan apa kabar Pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Herin Reski. Dalam 30 menit ke depan Pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional dan khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mengkritisi secara keras langkah preventif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara atas serangan cyber ransomware Logbit 3.0 terhadap pusat data nasional yang berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sejumlah kementerian dan juga lembaga. Serangan cyber ransomware Logbit 3.0 terhadap pusat data nasional amat disayangkan. Pasalnya peretasan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sejumlah kementerian dan lembaga. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengkritik keras langkah preventif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara atas serangan terhadap objek vital nasional tersebut. Peretasan pusat data nasional ini tidak akan terjadi jika dilakukan pengamanan yang ekstra ketat. Kebocoran data yang sangat besar ini sangat disesalkan dan mengkhawatirkan. Karena yang namanya pusat data nasional itu adalah objek vital nasional. Sebagai objek vital nasional wajib diprotek dengan baik. Ya. Memprotek PDN itu ada dua tugasnya. Satu dilakukan oleh Kominfo sendiri, intern. Ya. Kemudian yang kedua oleh BSSN. Ya, dan juga saya heran mengapa negara kalah oleh hacker, bahkan hackernya meminta bayaran sampai dengan sekitar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar. Ini sesuatu hal yang menurut hemat kami harus dilawan, tidak boleh tunduk. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arisetyadi mengungkapkan, pelaku peretasan melalui data ransomware Logbit 3.0 ini teridentifikasi dilakukan oleh non-state actor dengan motif ekonomi. Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, buntut dari polemik sistem penerimaan peserta didik baru, di sini Komisi 10 DPR RI meminta sistem PPDB jalur zonasi untuk segera dievaluasi. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi masih menjadi polemik di masyarakat. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta sistem PPDB jalur zonasi segera dievaluasi. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi mengatakan, Kemendikbudristek perlu berbenah diri melihat sistem PPDB jalur zonasi yang implementasinya dirasa belum efektif. Untuk itu, Kadafi meminta pemerintah agar segera mengevaluasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, mulai dari tingkat pemerataan sekolah maupun mengenai batas wilayah zonasi. Ya, saya melihat proses yang ada, ternyata masih banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Artinya apa? Ini haruslah dievaluasi. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu, tingkat pemerataan sekolah pun juga masih terbatas. Terkadang yang rumahnya berbelakangan aja, yang satunya yang dekat sekolahnya, satunya malahan tidak dapat wilayah tersebut. Nah, ini yang harus kita evaluasi, karena kalau berdasarkan letak wilayah, itu jadi permasalahan tersendiri. Dan itu masih bicara di Jakarta, belum lagi yang wilayah-wilayah yang di daerah yang memang keterbatasan sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Memperoleh pendidikan yang layak adalah hak dari generasi muda bangsa. Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan harus tercermin dari kebijakan yang afirmatif dari sisi pemerintah Indonesia, di mana kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan dan kompetensi guru, menyiapkan dukungan infrastruktur dan sistem belajar yang inklusif. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Beberapa waktu lalu, pusat data nasional dibobol dan tidak dilakukan pencadangan data yang mengakibatkan lumpuhnya sejumlah layanan publik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, buntut lumpuhnya sejumlah layanan publik akibat serangan cyber, Komisi 1 DPR RI menilai pemerintah tidak serius menjaga keamanan cyber di tanah air. Beberapa waktu lalu, Pusat Data Nasional dibobol dan PDN mengaku tidak melakukan pencadangan data atau backup. Serangan cyber ini mengakibatkan lumpuhnya sejumlah layanan publik. Komisi 1 DPR RI menilai pemerintah tidak serius menjaga keamanan cyber di tanah air. Kepada DPR RI, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, serangan siber ini disebabkan oleh permasalahan tata kelola. Namun, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengkritisi hal ini. Menurutnya, tidak melakukan backup terhadap data nasional bukanlah persoalan tata kelola, melainkan kelalaian pemerintah. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum komplai, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Pasca serangan yang berdampak kepada ratusan instansi pemerintah, termasuk Badan Intelijen Strategis TNI dan Inafis Polri ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mendorong pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Nasional yang melibatkan akademisi dan profesional untuk menangani peretasan yang kerap terjadi. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ, bahkan punya Bais TNI. Menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Saya usul satu aja, Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, undang-undang tentang kepariwisataan saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika global. Perubahan teknologi hingga tantangan lingkungan, untuk itu Komisi 10 DPR RI di sini menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 perlu dilakukan untuk memajukan industri pariwisata dan juga meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini. Undang-undang tentang kepariwisataan saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika global, perubahan teknologi, hingga tantangan lingkungan. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 perlu dilakukan untuk memajukan industri pariwisata dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakim mengatakan, selama ini sektor pariwisata cenderung tidak menjadi fokus utama pemerintah. Menurutnya, RUU ini akan merancang sektor pariwisata sebagai sektor penggerak, bahkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ia berharap revisi ini dapat menjawab berbagai kebutuhan dan memajukan industri pariwisata di tanah air. Bagaimana supaya nanti di regulasi di bawahnya tidak terlalu menyimpang dari ruhnya atau dari nafas dari yang didiskusikan di sini. Memang undang-undang tidak mengatur sampai detail seperti yang mereka keluhkan. Tetapi jangan sampai jauh dari apa yang mereka harapkan. Semangat dari mass tourism menjadi
quality tourism atau sustainable tourism ini baru jadi wujud. Pariwisata semula hanya sektor yang pilihan dan mungkin tidak terlalu diperhatikan, bagaimana menjadi prime mover atau penggerak mula, bahkan backbone ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi terlaksana. Terakhir, pariwisata bagaimana supaya maju, tetapi kita tidak merusak lingkungan. Lebih lanjut, Abdul Fikri Fakih mengatakan, RUU Kepariwisataan menekankan perubahan paradigma dari mass tourism atau pariwisata yang berbasis kuantitas menjadi quality tourism atau pariwisata yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, untuk menekan praktik kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pemerintah Kota Pontianak mensyaratkan lampiran pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk memvalidasi lokasi tempat tinggal calon peserta didik. Komisi 10 DPR RI menilai terobosan ini efektif untuk menekan kecurangan PPDB. Untuk menekan praktik kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pemerintah Kota Pontianak mensyaratkan lampiran pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk memvalidasi lokasi tempat tinggal calon peserta didik. Komisi 10 DPR RI menilai terobosan ini efektif untuk menekan kecurangan PPDB. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai sistem zonasi dalam PPDB tidak efektif. Pasalnya masih ditemukan berbagai kecurangan seperti identitas dan titip tempat tinggal. Karenanya persyaratan lampiran PBB merupakan terobosan yang efektif untuk menekan potensi kecurangan. Selain itu, ia menilai pemerintah seharusnya memperbaiki ketimpangan infrastruktur pendidikan agar calon peserta didik tidak kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Zonasi ini tidak bisa kita terapkan secara serta-merta. Kenapa? Karena infrastruktur pendidikan belum rata. Zonasi A, B, C, D itu tidak sama. Yang di sini jumlah lembaga pendidikannya lebih cukup, sini kurang. Selama antar zona ini infrastruktur pendidikannya belum sama, tentu zonasi ini tetap akan menyisakan persoalan. Termasuk misalnya terobosan dari PJ tadi itu menyangkut pelampiran PBB. Selain tadi urusan memperbanyak pendapatan daerah, kan juga untuk menentukan lokasinya. Tapi tetap menurut saya, selama timpang antara zona 1, 2, 3 timpang secara infrastruktur pendidikan, saya yakin tetap akan ada orang berupaya untuk geser ke kiri, geser ke kanan. Lebih lanjut, Nur Purnamasidi menyebut, sistem PPDB seharusnya dibuat lebih transparan dan akuntabel agar calon peserta didik bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan haknya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengkritisi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika atas terjadinya serangan cyber ransomware Logbit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional. Pasalnya, peretasan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sejumlah kementerian dan juga lembaga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVN 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengungkap peretasan melalui data ransomware Logbit 3.0 teridentifikasi dilakukan oleh non-state actor dengan motif ekonomi. DPR RI menilai serangan ransomware ke pusat data nasional merupakan jenis serangan cyber denial of service yang menyebabkan situs web atau aplikasi tidak tersedia bagi pengguna. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI mengkritisi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika atas terjadinya serangan siber ransomware Logbit 3.0 terhadap pusat data nasional. Pasalnya, peretasan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sejumlah kementerian dan lembaga. Dengan tegas, Mutia Hafid menyayangkan kinerja pemerintah yang telah gagal melindungi data nasional. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Ya. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? TB Hasanuddin menduga ada unsur kelalaian dalam kejadian ini. Ia mempertanyakan langkah preventif Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atas serangan terhadap objek vital nasional tersebut. Sehingga kejadian seperti kemarin benar-benar sangat mengkhawatirkan, ya, kebutuhan-kebutuhan data itu menjadi blank, ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, di beberapa lembaga, ratusan lembaga sudah tidak bisa berfungsi datanya itu, karena yang namanya pusat data nasional itu adalah objek vital nasional, wajib diprotek dengan baik, ya. Memprotek PDN itu ada dua tugasnya. Satu dilakukan oleh Kominfo sendiri intern, ya. Kemudian yang kedua oleh BSSN, ya. BSSN itu tugas pokoknya memprotek terutama lembaga-lembaga yang seperti ini, ya. Melihat dampak dari kejadian ini terus meluas dan berpotensi mengganggu keamanan negara, Bobby Adityo Rizaldi mendesak Kemenkominfo segera berkoordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara untuk mengatasi serangan ransomware ini. Tentunya dibarengi dengan pembentukan strategi agar kejadian serupa tidak terulang. Kalau yang serangan ransomware itu ada yang namanya DOS, yaitu denial of service, datanya itu tidak bisa dipergunakan. Nah, oleh karenanya ini yang perlu kita pastikan dan identifikasi penyelesaiannya. Kalau misalkan datanya tidak bisa diselesaikan, kan sudah ada beberapa backup-backup recovery plan yang seperti masuk ke apa server lain, AWS atau yang lainnya. Tetapi paling utama adalah setelah kejadian ini, kami berharap bahwa ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan BSSN. Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali, Sukamta mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas nasional khusus guna mengatasi polemik peretasan data nasional. Ini soal keamanan nasional, Pak. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ. Bahkan punya, sorry saya sebut karena sudah muncul di media, Bais TNI, Pak. Punya Bais TNI, menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Saya usul satu aja, Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional. Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tetapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya.
Belum lama ini, DPR RI telah menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, melihat serangan siber terhadap data nasional masih kerap terjadi, DPR RI meminta pemerintah segera melahirkan peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna menjamin perlindungan data masyarakat yang dikelola pemerintah. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kantin merupakan salah satu hal yang penting dan wajib ada di setiap instansi yang tentunya memiliki banyak kegunaan. Tentunya selain sebagai tempat menyediakan makanan, kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul yang memberi kesempatan untuk berinteraksi dan juga membangun hubungan dengan rekan kerja. Termasuk kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Kamu udah pernah ke sana? Belum pernah, Rindu. Ini udah pernah? Belum. Nanti kita coba ya, Dad. Dan kita lihat tuh tayang nanti juga seperti apa dan juga bagaimana kantin demokrasi ini sebenarnya. Dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tapi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVN Masbiar. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Partai sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita membahas terkait dengan kantin demokrasi. Nah, pemirsa, di sini kantin demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan yang tentunya lezat dan juga fasilitas yang nyaman tadi. Nah, tentunya selain tempat yang memanjakan lidah ini dekorasi modern kantin ini juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas dan juga presentasi demokrasi sesuai yang diharapkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan kantin demokrasi hadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi, serta disajikan di tempat yang nyaman, pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah, ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis,
bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam kantin demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di kantin demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti Selat Solo, Sop Iga, Bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, kantin demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di kantin demokrasi. Semoga kantin demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Tapi ternyata kantin demokrasi ini masih belum buka ini. Mm-hmm. Nanti kalau emang udah buka dan juga diresmikan nanti kita coba ya. Ini karena kalau tadi kita lihat makanan ada sop buntut, pagi-pagi enak banget sih. Ada sop iga juga. Sop iga juga. Ya, pilihan tentunya untuk semua pegawai yang bekerja di sektor parlemen ini bisa nanti mencoba ya dan tentunya, pada saat udah buka. Dan tentunya tidak hanya enak, juga tadi tempatnya juga nyaman untuk mm-hmm. bisa ngumpul-ngumpul bareng teman di DPR RI, betul sekali. Betul. Tadi syaratnya tuh harus bersih, mm-hmm. aromanya harus tercium. Dan nyaman. Dan juga nyaman untuk para pengunjung. Tentunya, betul sekali. Baik pemirsa, di penghujung acara tentunya kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 3 Juli 2024. Pada pukul 10 pagi, Komisi 9 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kemendikbud Ristek. Dan pada pukul 2 siang, Komisi 1 DPR RI di sini akan melakukan rapat dengan Gubernur Bank Indonesia. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.